Hello WhatsApp. Balik lagi bersama kita, gue Andri, gue Ancep di Sobat Papers. Oke. Kali ini kita mau kembali mereview liquid. Ya, liquid lokal ya men ya. Untuk kali ini kita coba ini Sub-Ohm. Liquid lokal, liquid Indonesia dari Hero 57. Dari Hero 57 ya men ya. Ya, ini 30 mili. 30 mili, harganya berapa ini men? Harganya 120 kemarin. Iya, 120 dapat 30 mili. 30 mili. Ini rasa apa? Rasa blueberry donut. Ya, blueberry donut. Ada apa aja tuh keterangannya tuh? Di sini katanya keterangannya 18 plus. Atas. Terus biji-bijinya nggak diterangin sih, men. Karena nikotinnya juga enggak ya? Iya, enggak juga. Tapi kayaknya 3 miligram sih. Biasanya nikotin standar 3 miligram. Ini liquid Sub-Ohm ini baru atau emang udah lama, men? Udah lama sih. Udah lama ya? Udah lama, cuman kemarin baru rame lagi. Di ini apa? Didistribusin lagi kayaknya. Jadi kita coba dari Hero 57, kita coba ya. Kita coba tes dulu. Kita warnanya agak kuning-kuningan ini. Terus agak kental ya men ya. Biji-bijinya ini 30 atau berapa ini? Kental gitu mah. 30 ya. Kita coba ya. Kita tes. Manis, kental, gatel. Blueberry-nya dikit. Donatnya iya. Kayak kue gitu aja ya. Kayak makan donat ya. Kayak iya. Tapi bukan donat Dunkin Donat kayak Jeko ya, men ya. Donatnya donat. Donat yang ada di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Donat pakai gula gitu kan. Nah, iya. Lebih rasa ya rasa donat lah. Rasa donat kayak gitu. Gatel sih kalau gua pingin ini ke tenggorokan. Mungkin kita langsung ke tes aja langsung. Pakai device apa ini men? Gua masih tetap Serion, wattnya 55 watt, ohmnya 0,2. Atomizer apa men? Tetap dari coil. Dari coil. Gua ini pakai device Asmodus Minikin V2. Set pengaturannya dapat ohm 0,18 wattnya 55. Dan gua pakai coil ukuran 26 ya men ya. 26. Ini di twist. Di twist 4 lilit. 4 lilit twist. Kita press switch. Gua tetes. Gua kayaknya naikin ke 60 watt aja. Biar jos. Kita coba untuk liquid Sub-Ohm ini. Kita coba langsung vape. Oke. Ini di inhale-nya lebih ke donatnya ya. Donat blueberry-nya tipis. Dexel juga gitu sama nggak ada perubahan. Jadi si donatnya tuh donat manis. Kalau gue ngerasanya malah kayak donat ini, donat yang pakai gula putih, gula serbuk, apa? Gula apa sih namanya itu? Gula halus ya. Gula halus, nah, gula halus yang dikocok-kocok gitu. Rasanya kayak gitu, cuman ada blueberry-nya sedikit. Itu yang gue rasain. Aftertaste-nya manis. Manis. Blueberry-nya tipis, yang lebih ini donatnya. Mau gua coba. Yang gua rasain sih pas di inhale donatnya enggak kerasa, men. Blueberry tipis. Iya. Yeah. Pas di inhale. Pas di inhale. Exhale-nya? Exhale-nya Oke.
keluar donatnya tipis. Kalau di kuah tipis. Iya. Terus blueberry-nya tetap kayak di inhale, tipis, ya? Dia tipis. TH-nya? TH-nya cukup lah, cukup. Iya. Jadi soft agak ke atas ya. Iya, agak ke atas. Ya kalau gue sih nah ini. Donatnya tuh kayak kue. Kue. Jadi kalau gue ngerasanya justru ya donat itu, donat yang pakai gula putih itu, manisnya gitu. Tapi ada blueberry-nya sedikit gitu. Entah gua settingannya, coba gua naikin ya. Di 60 watt. Pokoknya gua enggak nemuin ini. Ini kita reviewnya jujur ya men ya. Jujur. Yang tanpa rasain. Nah, kita gitu. Ini tapi emang ini rasanya tipis. Kan biasanya kalau liquid lokal rasanya kuat ya men ya. Iya. Ini soft, rasanya enggak, tipis banget. Kerasa belum? Enggak terasa belum. Ya. Tetap kayak awal. Setelah dinaikkan wattnya. Liquid Soup Om ini donatnya kalau menurut gue ya ada donatnya, cuman yang gue rasain donat yang pakai gula putih itu, nah donat kayak gitu yang rasainnya terigu kue donatnya itu ada, tapi tipis memang. Terus blueberry-nya juga tipis, aftertaste-nya manis aja, blueberry-nya juga nggak begitu keras di aftertaste, dan TH-nya soft agak atas. Dari gua kalau Soup Om ini kayak tadi yang dibilang, di inhale nya yang kerasa blueberry tipis, pas exhale keluar rasa donatnya, tapi tipis juga blueberry nya keluar juga tipis. Jadi serba tipis. Iya tipis. Ini karena apa? Kecil kali ya men ya. Gak tahu juga nih. Bedanya nonjol tapi nggak ini. Iya. 57. Gak tahu kitanya atau emang, tapi ini yang kita rasain, yang kita rasain mungkin gitu aja, tiap orang ngerasainnya beda-beda sih. Mungkin gitu aja ini review kita tentang Hero dari Hero 57 Om donat blueberry. Jadi, blueberry donat. Kalau emang kalian penasaran, kalian boleh coba ya. Harganya juga sekarang udah turun sih, turun 120 ya? awal-awal keluar 150-150-an lah, 150-an. Sekarang udah 120-an, udah mulai murah-murah sekarang di Hero 57. Mungkin gitu aja, jangan lupa subscribe channel Sobat Vapers untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa juga di-share videonya teman-teman kalian yang masih bingung ya men ya, cari-cari liquid. Bisa tonton dulu video dari kita. Lalu jangan lupa juga di komen kasih saran, masukan ya men ke kita, apa liquid yang harus kita review. Dan jangan lupa setelah ditonton di like videonya. Dan jangan lupa vape hanya untuk 18 tahun ke atas. Di bawah 18 tahun jangan coba-coba. Oke. Oke, jadi gitu aja. Salam dari kami. Salam Sobat Vapers.